Berhentilah kepada aku, Bu. Tapi bagaimana aku bisa mendapat? Tanyakanlah. Tidak pernah meletakkan kepalamu di pangkuanku, An. Suatu kemalangan buatku, Bu. Tapi aku tidak, kepalaku di pangkuanmu, Ibu. Penderitaanku dan juga permusuhanku di pangkuanmu. Iya. Bukankah dia musuh kita? Tidak, musuhnya. Mengapa aku mendapatkan pembalasan dendam darinya? Penuh dengan perjuangan. Dia juga selalu bersaing dengan anak-anakmu selama ini. Di kelima anakmu ini, Bu. Tidak. Pun dari kalian. Apa maksudnya ini? Katakan dengan jelas. Jangan, Ibu Ratu. Cinta, pengabdian. Aku. Dan. Rahasia. Tidak. Kau jangan pan atas kejahatanku. Atau bahkan memberiku hukuman. Walaupun menanyakan hal ini membuat hati. Kejahatan apa? Hukuman apa? Sebelum pernikahan, Resi Durwasa memperingatkan aku. Akibatnya, saat itu, kekuatan mantra ini tidak akan sia-sia. Setelah aku pergi, bagian dari kekuatanku akan Anakku, apa kau mau mencoba menghapus ingatan anakku dariku sekarang? Anak Rada, anakku. Kau bukan anak dari wanita. Kalau kau melahirkan anakku ini, apa yang membuatmu... Aku anakmu, Ibu Rada. Iya. Aku anakmu. Kau mengaku ibu dari anakku. Apa yang kau ketahui? Dia mampu melompati gunung-gunung. Kesini hanya untuk mengaku sebagai ibunya. Ibuku tidak membuangku. Bagaimana? Basudewa pun. Kenapa aku tidak bisa seperti itu, Ibu Rada? Kenapa aku tidak? Apakah dia anakmu juga, Ibu? Raja Anggakarna. Kau begitu bangga dengan kemampuanmu.
sehingga sanggup berbuat emku seperti ini. Tapi ingat itu juga. Dimanapun aku melihat bunga lotus, akan mengingatkanku bersimpuh di kakimu yang mulia. Kau telah melakukan kejahatannya, akan mendapatkan pahala. Tidak. Kami seharusnya menyentuh kaki kakak kami. Hanya seumur hidupku. Dia lebih layak mendapatkan mahkota sebagai permata yang berharga hanya jika ditaruh di kaki. Teganya ibu berbuat begini karena ingin membuktikan aku lebih unggul dari ibu. Membuktikannya pada diriku sendiri untuk bisa mengalahkanku.